Formula E Jakarta wujudkan harapan Tinton, harapan kita. Tinton Suprapto adalah legenda hidup di dunia balap. Prestasi pertama terjadi sejak 1963 dengan menjadi juara Indonesia Grand Prix. Setelah itu, banyak event dan trofi yang diraih ayah pembalap Ananda Mikola dan Moreno Suprapto itu. Memasuki awal tahun 90-an, Tinton lebih fokus mengelola sirkuit Sentul dan menggelar banyak ajang balapan berskala internasional. Termasuk diantaranya adalah MotoGP dan E1. Semangatnya untuk menggelar balapan kelas dunia selalu sama. Branding Indonesia supaya lebih dikenal dan mendatangkan pendapatan dari pariwisata. Itu juga yang membuatnya ngotot bisa menggelar balapan Formula One di Indonesia. Namun belum terwujud karena kurangnya dukungan berbagai pihak. Kini, keinginan itu bisa diwujudkan Tinton melalui ajang balapan sekelas Formula One, yaitu Formula E di Jakarta tahun 2022. Tinton ditunjuk jadi Ketua Steering Committee atau SC Formula E Jakarta 2022. Menggantikan Bambang Susatyo mendampingi Ahmad Saroni sebagai ketua OSI.